Amo kato kaya energito trimo gran untuk ai. Dia waktu bi dia tulis dalam TikTok lah apa semuanya. Nak wayak kata hamba ni belawak. Ini bahasa UMNO ni, bahasa keturun ni. Dia kecek dulu maklumat tahu ke mana. Amo baca amo tu headset ke apa semua. Rupa-rupanya diluluskan. Tapi luluh di pekat dia, bagai tak mari. Diluluh lah disebut sebab masa tu kabinet lulus sikit-sikit banyak. Tetapi kelulusan tu tak jalan, tak mari. Maknanya tak ada lah dia kena. Pernah satu mata masa baku mula luluh 90 juta. Geran pada Kelantan. Duk tengah hari, dia tarik balik satu perangai UMNO juga. Dia tarik menyebabkan tak ada. Kemudian perjumpaan antara Datuk Seri Tuan Ibrahim, SS, pengarah UPEN kita, bicara 297 juta ni kita nak tukar daripada ni kepada ni. Dia tak luluh juga. Kabinet luluh pada 2011 tapi tak jalan juga. Tukar kerja tak jalan juga. Nah, jadi ambo jawab dalam dewan. Ambo kata dia mau ambil maklumat tu boleh jadi ada dalam sok khabar dalam set mana. Tapi ambo ni duduk dengan kerja Ambo duduk dengan menteri bersama. Tak ada. Menteri bersama pun sebut ke PMX. Tak ada geran. Dia pun ngaku. Buatlah dulu. Pak kita kira lah. Jawab ke PMX. Nah. Yang kedua, tanya pula ambonya. Pegawai keuangan. PKN. Ada-ada. Takut salah ambo. Tak ada. Kita tak pernah terima geran. Dia tak ada dalam rekod pentadbiran negeri ini. Ada geran yang kita terima di pusat. Tak puas hati lagi apa? Tanya lagi. Treasury pula. Treasury pun rakyat tak ada sehabuk kita tak terima. Maknanya, penegasan yang Amor kata, geran tak ada tu, memang tak ada. Jatuh mana, luluh mana, bui ke siapa, kita tak tahu. Nah, sama ada JPP ke KKDW ke siapa, kita tidak tahu. Nah, sebab dalam rancangan 8 rancangan Malaysia ke-8 hingga ke-11 semua kerja-kerja ni tidak melibatkan kajian negeri. Semuanya kelulusan gabar semi melibatkan JPP dan sebagainya. Tak sabit. Rancangan Malaysia ke-12 ni barulah ambil kira perancangan-perancangan negeri. Jadi yang mana ayat ke mulut rabik itu kecek ambil maklumat molek jangan duk berasa nak kecek ni. Ni bahasa keturunan UMNO ni aku tu. Ni orang panggil keturun ni, kecik. Tidak nak jawab, nampak. Oh, ambo mesej peribadi dia. Ambo kata tunggulah, ambo nak semok dulu fakta tu. Kalau betul demo, ambo minta maaf. Bila ambo semok fakta, dalam AKSB tak ada. Dalam JSANG, Jabatan Sumber Air Kelantan tak ada. Dalam Treasury tak ada. Dengan PKN tak ada. Mana dengan kata lain, kita tidak pernah terima grant. Sedangkan dalam rancangan Malaysia ke-11, dah, Selangor ke mana? 1 bilion. Pahal, 700 juta. Pulau Pinang, 1 bilion. Kelantan, dah lah pinjam yang sikit pula. Tapi tak apalah, kita tidak balah. Kita mitok semacam kerana kita kira air ni adalah untuk rakyat. Kesejahteraan rakyat.